Kuahara Company atau Kuahara Sokai adalah perusahaan sepeda yang berdiri pada tahun 1918 sebagai grosir suku cadang dan sepeda lokal di Osaka, Jepang. Didirikan oleh Sentaro Kuahara bersama istri dan 8 anaknya. Pada tahun 1970-an, sepeda merek Kuahara mulai mendunia karena memiliki kualitas yang sangat baik. Berbagai model sepeda dan suku cadang kemudian diproduksi untuk pasar Eropa, Kanada, Rusia, Asia Tenggara, dan negara-negara lainnya. Hingga merek Kuahara memperoleh pengakuan dan popularitas internasional. Tahun 1982, kemudian salah satu model BMX-nya Kuahara dipakai dalam film Hollywood E.T. The Extraterrestrial. Menyusul kesuksesan film tersebut, Kuahara mulai memproduksi model E.T. merah dan putih dalam 3 tingkat harga dan kualitas. Seperti apa sepeda yang akan kita unboxing? Mari kita lihat. Halo Gueser, episode kali ini adalah episode unboxing 2 sepeda BMX Kuahara. Didatangkan langsung dari Tokyo, Jepang, oleh teman saya Tommy Permana yang ingin memberikan sepeda BMX sebagai hadiah ulang tahun untuk anaknya dan keponakannya. Namanya Josh. Josh, umurnya berapa Josh? 5. Ini dedenya siapa namanya? Siapa? Naomi. Naomi umurnya berapa? 3. Oh, 3. Wah. Ini sepedanya buat siapa? Buat saudara sama Josh. Buat Josh juga. Oh, Josh yang warna apa? Josh yang warna merah. Wah. Keren. Udah bisa naik sepedanya? Udah. Wih, dari umur berapa? Udah lama bisa sepeda? Dari umur 4. Wah, hebat. Siapa yang ngajarin? Papi. Wih, jatuh nggak? Nggak. Nggak sempet jatuh? Hebat. Takut nggak waktu belajar pertama? Sedikit. Sekarang udah bisa ya? Iya. Wih, keren. Thank you.
Thank you Kiki. Thank you Om Deddy. Lanjut terus.